anaknya ambil. Kurung. Anaknya. Tahan. Biar pastikan dulu aman. Biar tidur dulu ya. Pastikan dulu aman. Wah, enggak, namanya aman, anaknya aman. Oke. Okay. Induknya pastikan dulu. Biar anaknya ambil. Bentar. Cek anunya nih. Masukkan kandang. Ya, bawa. Bawa ya. Mana jalannya? Ini, iya. Ini tahan lah. Sini aku dulu. Awas. Teng, kita lihat yang anak dulu, Jak Teng. Hah? Lihat anaknya dulu. Ya. Udah kak, pas ya? Ya, kak, pas. Ini penuh kenapa toh? Kok begini? Jodok. Banyak giginya nih. Penuh giginya. Pegang ini, gua buka mulut. Oh, biar aku malah. Nek. 99. Ya 100 lah. 100. Ya. Kalau enggak dimakan biasa aja. Enggak. 64. Berat kan 64? 36. Gantung. Kita melakukan kegiatan rescue sejak pukul 5 sore tadi ya. Memang kendalanya adalah faktor karena sudah menjelang sore sehingga kita kesulitan terbatasnya pandangan mata kita ya, dan alhamdulillah pada pukul berapa jam 7 lewat ya, kita berhasil melakukan kegiatan membius orang utan sehingga berhasil kita lakukan pengamanan terhadap orang utan tersebut. Untuk kondisi orang utan sini gimana Pak? Kondisi orang utan sampai dengan saat ini masih kita observasi oleh tim dokter Oiwan dari Orang Utan Foundation Internasional. Mudah-mudahan kondisi orang utan dalam kondisi sehat sehingga bisa langsung kita lepas liarkan di kawasan konservasi di Taman Nasional Tanjung Puting atau di Suaka Marga Satwa Lamandau. Untuk usia OU sendiri Pak gimana? Usia orang utan ini diperkirakan 20 sampai 25 tahun. Anak-anak itu kurang lebih 1 tahun.